Hari ini, mari kita meluangkan sedikit waktu untuk belajar firman Tuhan. Judul khotbah adalah Juru Selamat dan Nama Baru. Sekarang, keluarga Sion kita memberitakan Injil dengan rajin sehingga Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan satu di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan orang-orang adalah, kenapa kita menggunakan namaan Sanghong? Bukan dalam nama Yesus. Memang, saudara-saudari di sini sudah tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang nama baru. Makanya, sekarang kita berdoa atas nama baru, memuji Tuhan atas nama baru, dan memuliakan nama baru. Tetapi, orang-orang berkata, "Saya sudah terbiasa dengan nama Yesus." Jadi, saya memanggil nama An Sang Hong secara tiba-tiba. Di dalam kitab kisah para rasul, kita bisa melihat Petrus merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba, rohnya diliputi kuasa ilahi dan melihat penglihatan. Dalam penglihatannya itu, dia melihat suatu benda terdapat berbagai jenis binatang. Suatu suara Tuhan terdengar dari surga. Bangunlah, hai Petrus! Sembelihlah dan makanlah, tetapi karena Petrus tetap mengikuti kebiasaan Yahudi sampai saat itu, dia menjawab, "Tidak, Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Bagaimana aku bisa makan binatang-binatang ini?" Suara Tuhan terdengar sekali lagi, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus menjawab jawaban yang sama sekali lagi. Hal ini terjadi sampai tiga kali, dan segera sesudah itu Tuhan berkata kepada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan haram." Siapakah yang menetapkan semua prinsip keselamatan? Tuhanlah yang menetapkan segalanya. Di dalam Taman Eden, Tuhan berfirman, "Segala tumbuh-tumbuhan adalah makananmu." Tuhan sudah memperbolehkan semua sayuran dan buah-buahan untuk dimakan pada waktu itu. Hanya tumbuh-tumbuhan adalah satu-satunya makanan. Setelah air bah pada zaman Nuh, Tuhan memperbolehkan manusia makan daging. Bukan sekarang, kamu boleh makan daging seperti tumbuh-tumbuhan. Sabda Tuhan. Jalan keselamatan kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi, kemanapun Tuhan menuntun kita, ketika kita mengikuti ajaran Tuhan, apa saja yang diajarkannya, keselamatan abadi bisa diberikan kepada kita, umat Tuhan, bukan pada zaman Musa. Tuhan memisahkan binatang yang halal dan binatang yang haram untuk dimakan. Pada setiap zaman, firman yang diberikan Tuhan pada waktu itu adalah suatu kebenaran. Itu akan menjadi yang terbaik untuk mengikuti dengan pasti apa yang Tuhan katakan. Tetapi Petrus malah mengatakan pikirannya dan apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan sebuah kebiasaan kepada Tuhan. Tuhan, aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memutuskan apa yang halal dan apa yang haram? Bukankah Aku ini?" Aku sudah membuat binatang-binatang yang halal, supaya kamu boleh memakan itu. Tetapi, bagaimana bisa kamu tetap terikat oleh kebiasaan lama dan menolak perintah yang aku berikan kepadamu hari ini? Kenapa kamu menyebut haram apa yang sudah kubuat halal? Semua dasar dan patokan keselamatan bukan tergantung pada pikiran seorang rasul bernama Petrus, melainkan ajaran siapa. Itu tergantung pada ajaran Tuhan. Pada zaman dulu, mereka berpikir binatang-binatang itu haram sesuai ajaran Tuhan, tetapi sejak dari hari ini, saat ini Tuhan telah menetapkan untuk membuat binatang-binatang itu halal. Dulu, meskipun itu dinyatakan haram sampai kemarin, bukankah seharusnya kita semua mempunyai iman untuk menerima itu sebagai binatang yang halal dari hari ini? Inilah ajaran di dalam Alkitab. Inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Inilah dasar Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Namun, ada orang-orang yang sudah dibinasakan karena tidak mengerti kehendak Tuhan yang seperti ini, yang tetap hanya mengikuti kebiasaan dari masa lalu. Ada orang-orang yang menolak perjanjian baru karena terikat oleh perjanjian lama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Pada waktu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, apa yang harus kita lakukan dari saat itu? Kita harus menerima semua kebenaran Perjanjian Baru. Tetapi, bagaimana kalau seseorang dari kita berkata, "Bahkan sampai kemarin kami tidak berbuat itu sejauh ini?" Perkataan ini hanya berasal dari pikiran orang itu sendiri. Saudara-saudari, keselamatan kita tergantung pada Tuhan, Juru Selamat kita. Tuhan memberikan ajaran-ajarannya pada setiap zaman untuk keselamatan kita. Jadi, kita tidak boleh mengutamakan pikiran kita, tetapi kita harus bertanya kepada diri sendiri dulu: apa yang sudah difirmankan Tuhan, apakah kehendak Tuhan? Sebaliknya, setan si iblis terus menghasut kita, tetap menggunakan pikiran kita yang duniawi dengan tujuan untuk menghancurkan patokan iman kita terhadap Tuhan. Jadi hari ini melalui firman Hosea pasal 4 ayat 6. Mari kita belajar firman Tuhan dengan judul, juruselamat, dan nama baru. Hosea pasal 4 ayat 6 kita baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dunia ini ada orang sebanyak pasir pantai yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar dan tidak mempunyai firman yang diberikan Tuhan dari surga. Sebab itu, apa yang akan terjadi kepada mereka pada akhirnya? Itu sudah dikatakan bahwa mereka akan dibinasakan. Nabi Amos sudah mengungkapkan tentang zaman ini. Orang-orang akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya dan akhirnya jiwa mereka akan mati karena kelaparan. Ada orang yang berkata, gereja lain membicarakan tentang Yesus, tetapi di gereja ini, Anda hanya membicarakan tentang Bapak An Sang Hong. Kenapa gereja ini tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Bapak An Sang Hong? Saudara-saudari, siapakah Yesus? Siapakah Yesus pada zaman Bapa? Dia adalah Tuhan Yehova. Ketika Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menyatakan diri sebagai Tuhan itu sendiri yang datang ke bumi ini di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Namun orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi sangat marah kepada Yesus dan berkata, Engkau menghujat Tuhan dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Ibumu Maria dan ayahmu Yusuf bukan? Kakak perempuanmu tinggal sedaerah dengan kami. Kami sudah tahu tentang keluargamu. Namun, bagaimana engkau berkata, "Aku turun dari sorga, Aku adalah Tuhan"? Pada zaman itu juga, banyak orang tidak mengenal Yesus. Tuhan sudah menetapkan tiga zaman: zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus untuk keselamatan umat manusia. Tetapi, jika kita tidak memahami hal ini, kita bisa salah memahami firman yang ada di dalam Alkitab di mana sepertinya semua 66 kitab di dalam Alkitab itu saling bertentangan. Tuhan sebagai Bapa hanya satu. Tuhan itu mempunyai tiga nama, nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Nama Bapa adalah Yehova. Ketika Tuhan melaksanakan aturan sebagai seorang anak dengan sebutan Tuhan anak, dia memakai nama Yesus, Lalu siapakah nama lain di samping ada nama Yehovah dari nama Yesus? Ada nama Roh Kudus. Nama Roh Kudus itu adalah An Hong. Mari kita belajar tentang nama-nama tersebut di Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah." Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini, Yesus berkata kepada kita, Pergilah kepada semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengan jelas, ada nama Bapa dan nama Anak. Jika demikian, seharusnya ada nama roh kudus, bukan? Firman ini sudah diberikan oleh Tuhan ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Katanya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Seperti yang sudah kita ketahui dengan baik, siapakah nama Bapa? Yehovah. Siapakah nama anak ketika dia bekerja sebagai anak? Yesus. Dengan jelas, Tuhan menyebutkan bahwa ada tiga nama. Ketika Dia bekerja sebagai Bapa, Dia menggunakan nama Yehova, dan ketika Dia bekerja sebagai Anak, Dia menggunakan nama Yesus. Tetapi meskipun ada nama Roh Kudus, masih belum diberitakan atau diberitahukan kepada manusia, kita harus tahu nama itu. Ketika kita tahu nama itu, kita bisa dibaptis secara benar, bukan? Misalnya ada seorang dibaptis dalam nama Yehova dan nama Yesus. Apakah baptisan yang dia terima bisa jadi baptisan yang sempurna? Tidak mungkin. Karena Tuhan sudah berkata kepada murid-muridnya untuk membaptis semua bangsa dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Kita harus dibaptis setelah mengetahui siapakah nama roh kudus. Alkitab sudah berfirman bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk Tuhan memimpin pekerjaan keselamatan dalam nama Bapa. Ada masa untuk dia bekerja dalam nama anak. Dan ada masa untuk dia bekerja dalam nama roh kudus. Mari kita pastikan hal ini melalui pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 kita baca. Untuk segala sesuatu, ada apa? Ada masanya. Seperti yang tertulis segala sesuatu ada masanya. Ada suatu masa untuk menggunakan nama Bapa. Ada suatu masa untuk menyelamatkan umat manusia dalam nama Anak. Dan Tuhan mengizinkan juga suatu masa untuk nama Roh Kudus bukan? Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya kita tidak boleh memanggil nama baru di setiap masa ataupun memanggil nama Yesus dalam setiap masa Saudara-saudari saya mau bertanya kepada Anda sekalian sebelum Yesus datang ke bumi ini orang-orang Yahudi sudah percaya kepada Tuhan Abraham sudah percaya kepada Tuhan Ishak juga sudah percaya Yakub juga sudah percaya. Demikian juga Daud dan Salomo. Pada waktu itu Yesus belum lahir di bumi ini. Jika begitu, mereka berdoa dalam nama siapa? Mereka memanggil nama Tuhan Yehova. Ketika Yesus datang ke bumi ini, dia membuka zaman perjanjian baru dan memberitakan Injil. Dia sudah meninggalkan suatu pesan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah dalam namaku dari sekarang. Kalau begitu, apakah kebenaran dari saat itu? Nama Yesus adalah kebenaran. Misalnya, walaupun sampai kemarin kita berdoa dalam nama Jehovah, tiba-tiba Yesus berkata kepada kita, berdoalah dalam namaku dari saat ini. Bagaimanakah jika seseorang dari kita berkata, aduh, aku tidak bisa, sampai sekarang aku berdoa dalam nama Jehovah. Sekarang engkau menyuruh berdoa dalam namamu, aku tidak bisa. Apakah orang itu bisa diselamatkan? Tidak mungkin. Jadi, sambil kita membayangkan situasi itu, kita perlu memahami bagaimana zaman dibagi di dalam Alkitab. Kalau kita memahami hal ini dan membaca Alkitab, kita bisa mengerti keseluruhan isi Alkitab dengan mudah. Segala sesuatu ada apa? Ada masa. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada zaman bapa, zaman anak dan zaman roh kudus juga. Semuanya ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan kita bukan? Kalau begitu, orang-orang sudah berdoa dalam nama siapa sebelum Yesus datang ke bumi ini? Ada banyak nenek moyang iman kita. Mereka sudah berdoa dalam nama siapa? Apapun doa-doa mereka persembahkan, Tuhan selalu mendengar dan mengabulkannya. Di antara peristiwa-peristiwa yang sudah kita ketahui dengan baik, ketika Elia melawan 850 orang nabi-nabi palsu di Gunung Karmel. Apakah Elia melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri? Tidak, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia berdoa, dia memanggil nama siapa? Itu peristiwa yang sudah terjadi lama sekali sebelum Yesus datang. Pada zaman itu, Tuhan memimpin umatnya ke keselamatan dan memberkati mereka atas nama Yehova. Mari kita lihat adegan ini di Mazmur pasal 116. Ayat 4 kita baca. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Saudara-saudari, menurut firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, umat Tuhan sudah berdoa dalam nama Yehova. Mereka tidak berdoa dalam nama Yesus, tetapi berdoa dalam nama Yehova. Sebelum Yesus datang ke bumi ini sebagai Juru Selamat, sebelum nama Yesus itu diberitakan, semua orang berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan atas nama Yehova. Juga, di dalam Alkitab, Tuhan sudah menguatkan fakta bahwa tidak ada juru selamat bagi kita selain dari nama Tuhan Yehova. Di sini tertulis bahwa orang-orang menyerukan nama Tuhan Yehova. Kalau begitu, sejak kapan orang-orang mulai berdoa dalam nama Yesus? Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang, ini firman siapa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, belum meminta maksudnya mereka belum pernah berdoa atas nama Yesus. Sampai saat itu, tak seorang pun berdoa atas nama Yesus." Mintalah. Maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kristus Yesus telah berkata, "Dari saat ini, berdoalah atas namaku." Sebelum Dia memberi perkataan ini, semua orang berdoa atas nama Jehovah. Tetapi kalau ada seseorang dari murid-muridnya berkata, "Guru, sampai sekarang kami berdoa atas nama Jehovah." Engkau tiba-tiba menyuruh kami berdoa atas namamu. Aku susah menuruti apa yang engkau katakan kepadaku karena kebiasaanku. Sudah ada tertulis di Mazmur pasal 116 bahwa kita harus berdoa atas nama Yehova bukan? Kalau orang itu bersikeras seperti ini, apa yang akan terjadi bagi dirinya? Apakah dia bisa mendapatkan keselamatan? Pada hari Paskah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan berkata, "Jikalau Aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam Aku." Untuk menyelamatkan kita, Tuhan mengajari kita kebenaran yang seperti ini. Coba bayangkan, sampai kemarin kita beribadah tiga kali pada hari Sabat, tetapi tiba-tiba Yesus berkata kepada kita. Dari sekarang, ibadahlah hanya pada malam hari Sabat. Apa yang harus kita katakan? Aduh, jangan Yesus. Sampai saat ini, kami beribadah pada pagi, sore, dan malam hari Sabat. Jangan engkau berkata kami beribadah hanya pada malam. Saya tidak bisa melakukannya. Katamu berbeda dengan kebiasaanku. Apakah Anda sekalian akan berkata demikian kepada Tuhan? Ini sudah terjadi dalam kisah para rasul pasal 10. Ketika Tuhan menunjukkan kepada Petrus binatang-binatang yang di dalam suatu benda berbentuk kain lebar, yang bergantung pada keempat sudutnya dan berkata, Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, Sebab aku belum pernah makan daging binatang yang haram, aku sama sekali tidak makan sesuatu yang tidak tahir. Tuhan sangat sedih hatinya karena mendengar kata "Petrus" itu. Mengapa kamu menyebut haram? Apa yang sudah kubuat halal? Tuhanlah yang menetapkan patokan keselamatan. Kita hanya boleh menuruti apa yang ditetapkan Tuhan itu. Tiba-tiba Yesus berkata kepada murid-muridnya yang berdoa dalam nama Yehovah sampai kemarin, Sekarang, berdoalah dalam namaku. Ajaran ini sangat mengherankan. Mari kita baca ayat 24 sekali lagi. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Itu berarti, meminta dalam nama Yesus dari sekarang Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ini adalah awal dari ketika mereka mulai berdoa dalam nama Yesus. Sebelum itu, mereka semua berdoa atas nama Yehova, Sama seperti firman di pengkorbah pasal 3, segala sesuatu ada apa, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Sebelum zaman Yesus dinyatakan, Zaman ini disebut zaman Bapa. Pada waktu itu, mereka dibaptis dalam nama Kristus, berdoa dalam nama Kristus, dan memuji Tuhan dalam nama Kristus. Sejak waktu itu, zaman apakah yang dibuka? Zaman Anak dibuka. Pada zaman itu, Tuhan menetapkan segala pekerjaan keselamatan dilaksanakan di dalam nama Yesus. Sebab itu, Tuhan sudah memberitahukannya seperti itu. Jadi, salah jika berdoa dalam nama Jehovah, memuji nama Jehovah, atau meminta keselamatan kita atas nama Jehovah. Memang Tuhan Jehovah dan Kristus Yesus dan Tuhan Roh Kudus adalah satu Tuhan yang sama. Namun, zaman di mana orang-orang sudah diselamatkan dengan memanggil nama Jehovah sudah berakhir. Tuhan menyatakan bahwa pekerjaan penyelamatan akan dilaksanakan melalui nama Yesus dari waktu itu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah dalam namaku mulai dari sekarang. Firman Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 24 menjadi titik balik yang memisahkan zaman. Lalu ada zaman anak dan zaman Bapa. Kalau begitu pada zaman anak, orang-orang harus berdoa dalam nama siapa? Atas nama Yesus, oleh karena itu mereka yang berdoa atas nama Yesus dianggap aneh dan langka di mata orang Yahudi. Pada waktu itu, ada banyak orang Yahudi; mereka menyembelih domba dan lembu lebih dari 1.500 tahun lamanya sejak zaman Musa, dan setiap kali mereka berdoa, seperti "Tuhan Yehova, berkatilah kami." Pujilah kepada nama Yehova. Tidak ada jurus selamat selain dari Yehova. Mereka sudah belajar seperti ini melalui banyak ahli Taurat dan banyak imam. Tetapi pada suatu hari, tiba-tiba seorang laki-laki berusia 30 tahun, Kristus Yesus, muncul dan berkata, "Sekarang berdoalah atas namaku, saudara-saudari, bagaimana menurut Anda? Janganlah berpikir bahwa itu hal yang biasa." Orang-orang memanggil nama Yesus pada zaman Yesus itu. Cobalah Anda sekalian bayangkan sedang hidup pada zaman itu. Sekarang Yesus yang berusia 30 tahun mengajarkan firman kepada murid-muridnya. Sampai kemarin, semua orang Israel memuji nama Yehova dan memanggil nama Yehova. Kepada mereka yang berdoa atas nama Yehova, tiba-tiba Yesus berkata, "Sampai sekarang kamu tidak berdoa atas namaku. Sekarang berdoalah atas namaku." Menurut Anda, apakah perintah ini bisa gampang diterima? Itu sangat susah. Orang-orang Yahudi menghina dan menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus dengan menyebut mereka suatu sekte. Kenapa begitu? Menurut mereka, Taurat sudah mengajarkan mereka harus memuji nama Yehova dan berdoa atas nama Yehova, tetapi yang mengikut Yesus berdoa atas nama Yesus, jadi mereka menyebutnya sekte. Oleh karena itu, sebutan Sekte Orang Nasrani muncul, dan orang Yahudi mulai menghina dan mencemooh Yesus dan pengikutnya dengan menyebut Sekte Orang Nasrani. Mereka tidak memahami dasar keselamatan yang dibuat oleh Tuhan, makanya mereka tidak bisa menuruti ajaran Yesus yang berkata, "Sekarang berdoalah atas namaku sejak mereka tidak sanggup menurutinya." Karunia keselamatan sudah dipindahkan kepada bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Yahudi. Saudara-saudari, zaman ini juga sama. Semua manusia terbiasa mendengar nama Yesus, nama Tuhan Anak selama 2000 tahun. Tetapi tiba-tiba berkata, "Kita harus berdoa atas nama baru." Jadi, mereka menganggap kita tidak waras dan gila. Mungkin mereka tidak percaya kepada Yesus. 2000 tahun yang lalu orang-orang Yahudi memiliki cara pikir yang sama tentang orang yang percaya kepada Yesus dan yang mengikutinya. Pada zaman ini juga, banyak orang tetap berpegang pada nama Kristus Yesus, nama pada zaman anak. Sekalipun zaman roh kudus sudah dibuka sejak waktu ranting-ranting pohon arah melembut dan pohon arah mulai bertunas, seperti yang sudah diberitakan Tuhan, mereka tetap masih berpegang pada nama zaman anak. Mereka sama dengan orang-orang yang tetap berpegang pada zaman Bapa, sekalipun Kristus Yesus sudah memberitahukan zaman anak. Kalau begitu, keselamatan harus dipindahkan kepada siapa? Itu harus dipindahkan kepada orang yang menerima pengajaran itu. Di antara tiga nama Tuhan, masih ada sisanya yang akan Tuhan gunakan pada hari-hari terakhir, yaitu nama Roh Kudus. Mari kita cari tahu tentang nama roh kudus ini melalui firman di Wahyu, pasal 3, ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sekoguru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Di siniku adalah siapa? Dialah Yesus. Nama Yesus sudah digunakan pada zaman anak. Karena itu, seharusnya muncul nama yang terakhir, nama Roh Kudus. Menurut Alkitab, nama Roh Kudus adalah nama siapa? Nama Yesus yang baru. Bisakah nama Yesus yang baru adalah Yesus? Tidak mungkin tertulis bahwa Yesus akan menuliskan namanya yang baru. Jadi nama baru harus muncul pada zaman roh kudus. Sekarang ini, banyak orang mengakui zaman ini adalah zaman roh kudus. Walaupun mereka mengaku zaman ini adalah zaman roh kudus, mereka tetap menggunakan nama siapa sebagai nama juruselamat. Nama juruselamat pada zaman anak. Itu pun dikarenakan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena sekarang zaman Roh Kudus, kita harus menggunakan apa? Kita harus menggunakan nama Roh Kudus. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita meminta keselamatan, kita semuanya harus memanggil nama Tuhan yang baru. Ketika kita menggunakan nama baru, Tuhan menyendingkan telinga atas doa kita dan mengabulkannya. Karena kita berkata bahwa kita percaya kepada nama baru, orang-orang terkejut dan menganggap kita aneh. Jadi jika kita bertanya pada mereka, Anda percaya kepada siapa sekarang? Saya percaya kepada Yesus. Anda berdoa atas nama siapa? Saya berdoa atas nama Yesus. Kalau begitu, dari kapan orang-orang mulai berdoa atas nama Yesus? Anda tahu, dari saat itu mereka berkata, "Saya tidak tahu." Memang, mereka tidak tahu, sebab pendeta mereka berdoa dalam nama Yesus di gereja mereka. Mereka cuma mengikuti itu. Sampai sekarang, tidak ada orang yang bisa menjelaskan kenapa mereka berdoa atas nama Yesus berdasarkan Alkitab. Mereka ke gereja dengan rutin. Jika begitu, mereka harus tahu kenapa mereka berdoa atas nama Yesus, bukan ketika kita bertanya kepada mereka apakah Abraham berdoa atas nama Yesus. Mereka menjawab, "Tidak tahu." Dari saat itu, mereka terus berkata, "I don't know." Di dalam Alkitab, ada banyak raja hebat yang takut akan Tuhan, seperti Daud. Salomo, Yosia dan Hizkia, apakah mereka sudah berdoa atas nama Yesus? Apakah jawab mereka? Jawabnya I don't know. Ketika Musa berdoa, atas nama siapa dia berdoa? I don't know. Bagaimana dengan Yosua? I don't know. Mereka telah mencela kita karena tidak berdoa dalam nama Yesus, tetapi mereka tetap berkata saya tidak tahu. Oleh karena itu, sudah ada tertulis di dalam Alkitab, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Di dalam Yohanes, Yesus telah berfirman, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Maksudnya, mereka berdoa dalam nama Yehova. Sekarang mintalah dalam namaku. Pada zaman anak, Yesus adalah pokok keselamatan. Dari saat itu, orang-orang harus berdoa dalam nama Yesus dan memuji nama Yesus. Setiap orang yang hidup pada zaman itu sudah menerima keselamatan dengan mengandalkan nama Yesus. Namun zaman ini adalah zaman Roh Kudus, zaman terakhir. Zaman Roh Kudus ini sudah dinubuatkan bahwa anak manusia datang ketika ranting-ranting pohon ara melembut dan pohon itu bertunas. Itu maksudnya. Zaman Roh Kudus ini dimulai saat merdekanya Israel. Pada zaman Roh Kudus ini kita harus memanggil nama Roh Kudus. Nama Roh Kudus harus menjadi pokok doa kita. Nama Roh Kudus harus menjadi nama jur selamat kita. Melalui Rasul Yohanes, Tuhan sudah berkata bahwa nama itu adalah nama Yesus yang baru dan di dalam Matius pasal 28 tertulis bahwa itu adalah nama Roh Kudus. Kita harus mengetahui dan mencari nama baru itu bukan selama kita hidup pada zaman Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Tuhan tanpa mengenal nama Roh Kudus, kita bukanlah umat Tuhan. Menurut kitab Yesaya, umat Tuhan mengenal apa? Umat Tuhan harus mengenal nama Tuhan. Barang siapa mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengenal nama Tuhan, di dalamnya tidak ada kebenaran. Tuhan sudah mengajari kita bahwa ada namanya yang baru pada zaman terakhir ini. Jika begitu, kepada siapakah Tuhan akan memberikan nama baru itu? Mari kita cari tahu itu. Mari kita temukan ajaran lain tentang nama baru yang telah disebutkan di dalam Wahyu Pasal 3, di dalam Yesaya Pasal 43 Ketika kita membaca Alkitab dengan memisahkan zaman roh kudus, zaman anak dari zaman bapa, kita bisa mengerti semuanya tanpa ada kontradiksi apapun. Mari kita baca Yesaya Pasal 43 ayat 11. Aku, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maksudnya, Jehova adalah satu-satunya Juru Selamat. Bukan kita menerima keselamatan melalui Juru Selamat, kita tidak bisa memberi keselamatan kepada diri kita sendiri. Seharusnya ada Juru Selamat pada hari-hari ini. Semua orang Kristen yakin Yesus adalah Juru Selamat, tetapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada Juru Selamat selain dari Jehova. Apakah Alkitab itu salah? Apakah Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang salah? Di sini dengan benar dikatakan bahwa tidak ada juru selamat selain dari Yehova. Sekarang mari kita baca kisah para rasul pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebelum Yesus datang ke bumi ini, nama Yehova telah dikenal secara luas sebagai nama Juru Selamat. Tetapi Yesus datang membawa perjanjian baru dan dibaptis pada waktu usia 30 tahun. Sesudah itu, di dalam kisah para rasul pasal 4 tertulis, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa tidak ada nama lain? Tertulis ada nama selamat di Yesaya pasal 43. Tidak ada nama lain. Menyeratkan dalam batasan zaman. Zaman anak tidak ada nama lain selain nama Yesus. Terkadang orang yang kurang paham Alkitab berkata firman Yesaya pasal 43 bertentangan dengan firman yang ada di dalam kisah para rasul pasal 4. Tetapi pada zaman bapa tidak ada nama juru selamat selain dari nama Yehova. Bagaimana pada zaman anak tidak ada nama juru selamat selain dari nama Yesus? Kalau begitu, siapakah nama juru selamat pada zaman Roh Kudus? Zaman kita tinggal sekarang. Apakah Yesus? Apakah Yehova? Itu bukan Yehova ataupun Yesus. Nama Yesus yang baru pada zaman Roh Kudus. Dia yang datang ke bumi ini dengan nama baru itu adalah Kristus Ansanghong. Menurut Ibrani pasal 9 ayat 28, Yesus akan menyatakan dirinya berapa kali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Dia akan memakai nama baru itu saat dia datang sekali lagi, karena dia datang menurut peraturan Melkisedek. Dia tidak boleh datang ke bumi ini dengan silsilah Israel, makanya dia harus datang dari negara bukan negara Israel, menurut nubuat. Oleh karena itu, dia telah muncul di Korea Selatan, ujung bumi timur, bukan? Pada zaman Bapa, Tuhan bekerja dalam nama Yehova. Pada zaman anak dia bekerja dalam nama Yesus dan pada zaman Roh Kudus dia bekerja dalam nama Yesus yang baru untuk memimpin pekerjaan keselamatan Oleh karena itu gereja Tuhan kita berdoa dalam nama An Sanghong memuji nama An Sanghong dan namanya selalu ada di dalam lirik nyanyian baru Mari kita pahatkan ajaran ini pada hati kita, supaya kita tidak menjadi seperti manusia dunia ini yang akan binasa karena tidak mengenal Tuhan, tetapi supaya kita layak menerima keselamatan yang kekal dengan mengenal Tuhan. Setan sedang berusaha untuk menyesatkan umat Tuhan dari jalan keselamatan melalui hal-hal yang seperti ini. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada kita, Teguhkanlah imanmu, bukan? Mari kita baca firman ini sekali lagi. Tolong buka 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 kita baca, Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musi iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh kita harus meneguhkan iman terhadap siapa? Pada zaman bapa kita harus meneguhkan iman terhadap Yehova. Pada zaman anak terhadap Yesus. Pada zaman Roh Kudus kita harus meneguhkan iman terhadap An Sang Hong nama baru. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iman kita ini didasarkan pada ajaran-ajaran Tuhan. Saya meminta semua saudara-saudari mengajarkan orang-orang di sekeliling Anda sekalian yang belum tahu hal-hal mengenai ini dan memberitakan kepada mereka supaya Tuhan kita bisa berdiam di dalam hati mereka juga. Berharap bahwa saudara-saudari menerima banyak karunia. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.